Selamat sore, jumpa lagi di channel MFN Fotograf. Ya, sore ini kita berada di SPBU Mondoroko atau SPBU Country. Ini sudah ada satu unit bus Sinar Muda. Ini unit tronton sleeper yang kedua. Ini busnya udah selesai isi solar ternyata. Ternyata ini unitnya masih rotes. Kita akan coba buntutin unit ini. Ini Sinar Mudanya setelah tadi masuk di gerbang tol Lawang rotes, ini menuju ke gerbang tol Singosari lagi untuk berlanjut ke karoseri Tentrem. Jadi di sana untuk unit Sinar Muda masih tertahan oleh lampu merah.
Ya, itu tadi untuk unit dari Sinar Muda yang dirotes oleh Karoseri Tentrem sebelum dikirim menuju ke Sulawesi. Kita videokan sekilas untuk perjalanan rotesnya. Tadi bertemu di SPBU Mondoroko atau SPBU Country. Untuk detail interiornya menurut saya itu sama dengan unit yang diambil oleh Sinar Muda beberapa bulan yang lalu. Nah, yang sempat saya videokan ikut untuk ambil rilisnya. Seperti ini unitnya. Bisa ditonton di channel MFN Photograph untuk video-video lengkapnya. Kita tunggu saja untuk rilisnya Bu Sinar Muda setelah rotes ini, mungkin kalau nggak besok, sepertinya 1-2 hari dalam dekat ini akan keluar dari Karoseri Tentrem Malang. Ini tadi busnya masuk melewati pintu barat. Terima kasih telah menonton di channel MFN Photograph. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Photograph. Nantikan video-video selanjutnya.